في كدين من صلاة وتشرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أسري بروحه وجسده قبضة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، عرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلا، ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال السباه، ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلى، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجى، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه من نار نمرود وعافى، ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه وأماط له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بسط الإذلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفضل فرد إلى 50 عملية، فلها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضى، ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية، فكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأهواه. حضر اللهم قبره الكريم بعرف كبير من صلاة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أسري مقنولي دن إسراء نوبا بروحه لان روحه كانت نبي محمد صلى الله عليه وسلم وجسده لان فيسيكه كانت نبي وجسده لان fisike Kanjeng Nabi atau awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mikrot itu ya sak roh dan jasad, roh dan jasad. Ya kototan kan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal Masjidil Haram. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa, mari Masjid napa? Aqsa. Wariha dihilan pelatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyah di kampung Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus ini maknanya suci, Al-Qudusiyah. Wa'urijalan dan terbangna sopoh bihi Nabi, diunggahna. Wa'urijalan dan unggahna sopoh bihi Nabi. Ya, tetap seringnya naik, apa, mabni majul, ya, seringnya fi'il mabni, apa, majul, ini gadah naik fa'il berupa huruf, apa, jer majul. Wa'urijalan dan terbangna sopoh bihi Kanjeng Nabi, ilas samawati maring pura-pura langit. Faro'a mongkau ningali sopoh Nabi Adam ing Adam sin ula ing dalam langit yang pertama. Pertama, langit pertama ketemu Nabi Adam. Waqad jallalahul waqar wa'ala. Waqad jallalan teman-teman ngeliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan. Wa'ala lan luhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Waro'ala ningali sopo Nabi sisali nadi yang dalam langit yang kedua Isa bin Maryam. Isa bin Maryam al-Badul. Iku Maryam al-Badul. Sing banget suci ini. Al-Barroh kang banget api at-Taqiyah ini sami banget takwa ini. Wabna kholati lan ningali yang putrane pernah bulie Maryam. Iku Yahya. Putrane bulik. Rupanya Yahya al-Dikang utiakan dan paringi sopo Yahya al-Hukmai hukum fi halisibahu yang dalam zaman jilai Yahya.
apa ya Yahya khudil kitab anu sikuah wa atayna ul hukma sabiya waro ala ningali sapa nabi sisari sate ing dalem langit sing ketiga Yusuf ing nabi Yusuf disurati lan bentuk Yusuf al jamaliyah di kampung sing ganteng mengkhasi Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah wa fi rabiati lan ing dalem langit keempat Idris ing nabi Idris ala dikam Rupa akan ngangkat sapa Allah Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan ngurna sapa Allah ing Idris Wafil khamisati lan ing dalem langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al-Muhabbata kang den senengi fil ummatil Israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. Wafil sadisati Musa ing ketemu Musa. Wafil sadisati lan kanji Nabi ing dalam langit keenam Musa ketemu Nabi Sinten Musa. Allah dirupani Nabi kalama ing kang ngendikani ku ing Nabi sapa Allah Ta'ala wa Ta'ala wa naja lan kebisian sapa Musa ku ing Allah. Terus Musa itu langit keenam, ya keren maksud Allah, maksud dhuwur ya. Wafis sabiati tertinggi, wafis sabiati lani dan langit ketujuh, Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena kanji Nabi ini ku juriyai Nabi Sinten Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit keberapa? Tujuh. Alladhi rupane kang ja'a kang teka sapa lagi, robbahu yang pengirani lagi, bisalah maslul qalbi, lawan selamat hati. Ya, Ibrahim ini ku sifat khasin apa ija arobbahu bikol bin salim nah ini diriwat apa alladhi ija arobbahu bisalamatil qalbi benda ini makna ayat apa ija arobbahu bikol bin salim Nabi Ibrahim suan pengeran ini selanjutnya karpopo artinya selamat bahus ni tawiyah lan api e batin tawiyah mana ini barang sing di lempit mana ini apa keapiane batin jadi Ibrahim ini orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak berhenti. Itu sebenarnya Allah. Salamatil qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafizolan joko sopo Allahu in Ibrahim minari namrud sangking api ini namrud. Namrud dan numrud misalnya jeneng-jeneng ajam ini. Macanya mesti ganteng-ganteng. Tapi yang masyur nak di Jawa mau jeneng Allah namrud. Tapi yang mereka ditulis sama numrud. Bukan masalah. Wa afalan bitasna sopo Allahu in Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim yang terkenal sebuti terbebas dari apinya sinten enam Namrud. Bon niku titik. Lan iki sing khasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongkon uli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratil Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratil Muntaha. Maring puncake Muntaha. Wis gak kena iki maknane pokoke Sidratil Muntaha tempat tertinggi. Jadi Muntaha maknanya ngon paling katok, ngon yang tidak ada di atasnya lagi. Ini apa? Sidrotil Muntaha. Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim tidak ikut, Jibril juga tidak ikut. Ila ansamiya temeko yang tof pirang sopo Nabi, sorry fal aklami yang geret-gerete pena. Pena ini aku nulis, kerak-kerak nulis. Maksudnya nulis itu ada suaranya, apa? Sorry fal aklam. Bil umuri kelam bura-bura berkoro, al-mahdiyadi kang wisgen putus. Jadi kemana Nabi sampai berso proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil kiamah. Nabi masih ditinggalkan lagi, ditinggikan lagi ila maqamil mukahafati maring maqam adep-adepan langsung. Alladzi kang koroba kang marakno ing Nabi sapa Allah apa fihi di maqamil mukahafah. Wa ajnahu lan marakno sapa Allah dari kata ajnayu bini ijnaan marakno sapa Allah Kuen lagi nanti. Bila nanti didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kevin walan historin. Wa amat tolan ngilangno sopo Allah lagu marin nabi. Allah ngilangno hujubal anwari. Ing piro-piro hijab kang rupa beberapa nur al-jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Dan nur-nur itu dihilangkan supaya nabi sakit muka hafah terhadap-hadap langsung di Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aro lan mirsa'na sopa Allah. Wa aro lan mirsa'na sopa Allah. Sengkata aro yuri irayatan. Wa aro lan mirsa'na sopa Allah. Jadi wajahnya ikut af'ala. Apa ikut apa? Af'ala. Wa aro lan mirsa'na sopa Allah. Hu'in kanjeng Nabi. Mirsa'na bi'aynai ro'fihi. Kelawan meripat atau suco lorone kanji Nabi min khadrotir rububiyati sangking hadroh rububiyya ma ing opo wae aro kang mirsani sopo kanji Nabi wa ing ma wabasa tolan gelar sopo Allah lahumaring Nabi bisutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti fil majali ing dalam biro-biro medan azadiyati kang musulkan
menimbul terus ada menangan ini. Pokoknya kita yakin Kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lesa kami selihi se'un, kita harus sambut bayang, kita harus sambut bayang. Jadi yakin, tapi kita harus sambut bayang. Mereka makhotara bibalika, fawahu bifilafi dalik. Apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah, hakikat Allah tidak demikian. Mereka Allah mukhalafatul bihawadiki. Dan misalnya kita bayangkan Allah ini dhuwur. Ya kalau makna duhur maknanya Allah tidak tersentuh, Allah zat yang maha luhur, yang tidak hina, tidak bawah, maka itu baik. Karena Allah mesti maha luhur, paham ya? Tapi nak kau muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas, kau berarti kafir. Mereka anggap Allah butuh tempat, paham ya? Jadi kita yakin Allah itu di atas dengan makna itu satu kalimat penghormatan, paham ya? Disebut Ta'ala maha agung, maha luhur. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya, yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Tidak butuh tempat, baik itu atas maupun bawah. Jadi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan, ini bukan nopo-nopo. Itu jenis apa? Latu trikul absor, wahuwayu trikul absor. Sausai Allah ketemu Kanjeng Nabi, atau sausai Kanjeng Nabi ketemu Allah wa faradha lan merdokna sapa Allah Ta'ala alaihi ngatasi Nabi wa ala ummati lan ngatasi umati Nabi. Allah merdokna khomsina ing 50 apane salatan salate. Saat itu diwajibkan 50 apa salat. Summan halla, mongko nuli turun. Al manhal manane turun secara deras. Nabi Muhammad secara kitab bin Al manhalul latif, sesuatu yang turun secara deras. Ikine apa manhal? Summan halla mongko nuli turun atau deras. Apa sahabul fadli, apa mega keagungan, atau mega keanugerahan. Farudat mengkoden belakna apa khomsun ila khomsin maring limo amal yatin yang bisa perilaku. Kemudian fadlnya Allah menjadikan sholat tidak jadi 50 tapi cukup 5. Itu bahasa talawain apa summan hella sahabul fadli farudat ila khomsin amaliyah. Tapi walahalan itu tetap wasi khomsun ajrul khomsin autawi tetap untuk ganjaran seket. Kama kau itu nampak koros saat angker sana sopo Allahu ingma fil azali ing dalam zaman azali wa kodo lan wis mutus no sopo Allahu ing iki hu ing iki lahma. Jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu, tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi oleh kita keyakinan ini, sakjane Allah dari awal itu ngotot tapi gawe seket. Bareng delok Kanjeng Nabi ramun tolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Lha itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah berkata, aku tak muni 50 meskipun nanti jadinya 5. Itu gini apa? Kama sa'a fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Suma ada mengkonuli bali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam bengine itulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad dakok rumangka benero ing Kanjeng Nabi sapa Abdiku Abu Bakar sidik di Masrahu lan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu di akulin dan benerno saben-saben mongkang dene akal. Jadi mbok mireh niku fasad takohu sitiku wa sad takohu kullu di akulin barawiyah. Jadi kulun iki atofe teng asidiku berarti napa fasad takohu sitiku wa sad takohu kullu di akulin barawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu di akulin dan dibenerno oleh saben-saben mongkang dene akal warawiyaten dan pemikiran. Rawiyah pikiran penyegera wong Arab nak muni rawiyah. Wakat dapat lan gorono hu ing Kanjeng Nabi sapa Quraisy sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh, masa satu malam terbang sampai langit sabtu itu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzabat hu Quraisy, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya. Itu sebab qotfa ja siddiqun fitasdiqin lahu wa fil uruj siddiqu wa fa'alahu. Wartat jalan jadi murtad sopaman wong
Abdullah kang nyesatna hu iman sapa asyaiton setan wa akhwal lan iksine nyesatna sapa setan hu iman. Pun kula tresna ida terus walhasil peristiwa mikrot niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampean nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi. Niku pas Rasulullah sawan Allah ning maqamil mukahafah napa maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah at-tahiyatu tawi sekabiyane penghormatan al-mubarakatu kang berkah kabeh at-thayyibatu kang suci kabeh at-tahiyatul mubarakatus shalawatu as-shalawatu kang agung kabeh mergo shalawatu maknane ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim napa ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Semua kehormatan, semua kesucian, semua apa saja yang baik iku lillahi namung kagungane Allah. Terus dijawab ambe Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dados sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Nabi. Sawise Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gendenan matur Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utai keselamatan wa alaika dengan sesiro ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena digawi Allah, assalamu alaika Muhammad, kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayyuhan nabi. Terus Nabi eling umatnya. Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau, tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain, sing gelem Islam, sing gelem sholat. Akhirnya Nabi usul Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul, salam memang untuk kita, tapi tidak hanya saya. Tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi wa ala ibadillahi sholihin. Dan semua hamba-hamba Allah sing sholat. Terus Qodiyah utai kalamnya Nabi assalamu alaikum, bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Wiski jamin Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyu, tapi Nabi minta tuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bon sausin itu terus Nabi matur bareng-bareng para malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sholat, karena sholat itu hasil dari mi'rod, saya ulang lagi, sholat itu hasil dari apa? Mi'rod, maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kefiahnya tasyahud, sebagai kefiahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman di Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud duduk sungkeman ya, makanya apa? Pas sebeli Nabi pas mukhafafah ya pengeran, matur apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Terus dijawab Allah apa? Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih, tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira nak diterjemah, ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, bahwa siapapun dari umatku yang sholah, ya dapat dari salam itu. Nah, jadi yang sholah rasa kasihan dungu, nanti sholah itu didunga, namun sak dunia. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kena apa fasad, entah oleh mudungu, ya Rabbu wa ala ibadillahi sholihin. Karena rata-rata orang sholah itu nanti ngomong biasa. Kok usah ribet nuang, geger. Sekolah sholah, tak, terus dia ngomong. Saat kadari gue cukup. Mereka gue, assalamu alayna wa alayhi wa sallam. Gue kepengen definisi sholah. Mereka tahu kodok ya sholah. Kok angel teman. Mereka tahu kodok, sholah. Angel teman. Berarti sing tahu kodok. Ya orang-orang menikmati sholah. Sholah, pokoknya ngomong. Mulane wong ngaji sendok dadi salat iku hasil mikrot apa salat iku hasil mikrot. Mulane kalimat-kalimat sing terjadi ning mikrot iku diadegne ulama. Tentu ulama iku dhewe silsilah ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Sekian cerita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ayat yang diwajah semara dan nafsa menyebabkan. Astirillahumma gomrohul karim biarhi sajim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به ستة من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجولا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معكنه ومأواه وقدم عليه في العام الثاني 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نجيبا جهى جهدا سراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فأفض الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليورده بجامهم هياد المنية فهرج عليهم ونزل على رؤوسهم التراب وهساه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وقام في 3 تهم الحمائم والأناجب هما ثم خرج منه ليلة 2 وهو صلى الله عليه وسلم على خير مدية وتعرض له شراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساحت قوائم يعبو به في الأرض السلمة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه أكثر اللهم قبره الكريم بعرش كريم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرضوا منقنوا لي Kiai kuno mana ni mentokno itu tawa-tawa lho, kira wong cara menawarkan diri ya. Nah, kiai kuno maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Suma'arodo mengkonuli nawarno soporani nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsahu yang awak diri nasi alal koda ini yang atas biro-biro daerah. Oleh memaklumatkan diri di annahu lansak minikan di Nabi Rasulullah iku utusannya Allah. Jadi di antara syaratnya Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi. Supaya fungsinya jelas. Fil ayam yang dalam biro-biro dino al-mawsini arti kang bangsa musim haji. Terus haji ini wa ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Jadi sejaringnya yang terkandil Nabi, sejaringnya yang ada Islam itu semua orang sudah nampak haji. Makanya momentum tetap dakwah dalam musim nampak haji. Termasuk saat itu orang Yasrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Nah, Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabiullah. Fa'amana muka iman jiklan Nabi sopa sitatun wang nem minal ansori sangin wang ansor. Ikhtas sopa kang tertentok na hum imkhtas sopa Allah Ta'ala siridahu klan ridhani Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri, di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Berarti periode pertama hanya orang 6 ansor apa? Orang 6 ansor. Wahad jalan haji minhum sangin wang ansor filqobili ing dalam tahun berikutnya sopa isna asyara. Sopa wang rolas apane rojulan wang lanani. Wabaya ulan bi'at sopo isna asar rojulan hu ingkan di Nabi bi'atan iklan bi'at haqiyatan kang nyoto. Jadi tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bila Nabi mati-matian. Ini apa? Wabaya uhu bi'atan haqiyat. Suman sorofu mengkormuni podo mulai sopo isna asar rojulan. Mulai ke Yasrib, maksudnya ke Medina, Fadho Haro. Mongko pertelo pal Islam bil Madinah ing dalam Madinah. Fakanat mongko ana po Madinah iku maqilahu iku sok ben dadi nggon panggonane Nabi wa ma'wahu lan nggon panepe Kanjeng
Nabi. Jadi makanya Nabi pertama datang ke Madinah disambut Tola al-Badru alena, karena 12 orang Ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di Madinah. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa, masyhur kan. Nabi tadi ikut langsung ke Madinah, tapi kata orang-orang Madinah gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah, kita siapkan semuanya sampai wong Madinah banyak sing Islam, baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi orang Madinah terus tak berjuang kodi dari nol, tapi sudah banyak sing Islam. Wa kodi malan rawoh alaihi ing atase Nabi fil amisali sing dan tahun ketiga. Maksudnya alaihi ing atase Nabi maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji di tahun ketiga. Ketiga dari peristiwa ini maksudnya, ketiga dari peristiwa ini. Sopo sabu nawong pitung puluh. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang. Awa salah satu untuk ditambah telu, berarti 73. Awa kom satu untuk 75. Wamro'atani lan mengwedok loro minal kobra ili sang biro brodera al ausiyati kampung saud wal khosirajiyati lan sungso khosirat. Jadi pinter saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73, 75. Yang jelas diantaranya adalah dua perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Fataya umong kombi asopo kanjin, fataya umong kopo sobi asopo ngakai hu ing kanjin Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bilo kanjin Nabi. Akhirnya wa ammaro lan ngutus, wa ammaro lan ngangkat pemimpin sopo Nabi. Tadi kan orangnya 70, jawanya 70. Wa ammaro lan ngangkat pemimpin sopo Nabi, alih ing atas uang pitung pulau, isnai asaro ing uang rolas. Nakiban halis jadi pemimpin. Atau nakiban apa ini pemimpinnya. Jahasi hatan itu sekalimat. Jahasi hatan sebagai pemimpin pengatur. Surotan turporo pemimpin. Ini maknanya sama semua. Nakib dia pemimpin. Jahasi khar dia pemimpin. Surot dia pemimpin. Itu artinya Nabi U ini. Kasus Nabi Musa. Wafa'atna min humusnai acara nakiba. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12. Ini kan? 12, misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 sih, karena tadi ya mungkin tabarruk sampai jumlah bulan kan itu apa? 12, makanya Nabi seringnya gitu, kalau ngangkat pemimpin 12, ya sejaman Nabi Musa, wa ba'atsna min humusnai asyara naqiba. Nabi juga sama, dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin, pintalah isnai asyara 12. Fahajara muka jadi hijrah ilahi maring penduduk Medina min makata saya Mekah opo zulmin lagi sopung rang dini agama al-islami adik kang bengkau Islam. Ketika Medina sudah mapan banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Medina. Wafar bulan podo misai sopung ake al-autono ingkira-kira daerah. Daerah asal, waton, sohbatan krono seneng. Sima ing dalam perkara ida kang din sediana opo maliman maring wong. Hajaro kang ninggal sapa man al kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ku ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan darul kufri, nggih eling-eling. Zaman iku Mekah berstatus darul kufri. Maka orang muhajirin, ya saya ulang lagi ya. Mekah statusnya darul kufri apa? Maka orang-orang muhajirin itu pindah ke Medina. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan darul kufri. Paham ya? Berarti statusnya muhajirin apa? Man hajaro darul kufri apa? Man hajaro darul kufri. Maka mana nih hajaro itu ngeneng atau ninggal. Paham ya? Artinya gini, sekarang gak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam. Justru meninggalkan Mekah adalah hajarul Islama. Paham ya? Zaman itu Mekah itu darul kufri. Lengi-lengi apa? Maka orang muhajirin, orang mukmin, orang sahabat yang hijrah ke Madinah disebut apa? Hajaro darul kufri. Mana yang disebut liman hajarul kufra wa nawa. Faham ya? Wa khofat lan kuatir sapa Quraisy nang Quraisy ayal haqqo yang tau nisul sapa Nabi di ashabil an dura-dura sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fawriyati yang atasnya langsung. Buarang sahabat itu hijrah, orang-orang Quraisy kuatir nak kanjeng Nabi nyusul. Akhirnya dia fakta maru mongko podo sepakat sapa wong Quraisy dikotlihi klan mateni Nabi. Fahabiza mongko jogo ru ing kanjeng Nabi sapa Allah taala wa taala min kaidin saking reko doyone wong Quraisy. Wa naja lan nyelamet sapa Allah ing kanjeng Nabi masyhur. Jadi akhirnya karena orang-orang sudah hijrah, patutnya Nabi punya kekuatan di luar, apa punya kekuatan di luar. Nah, ono Muhammad pateni wae, tapi akhirnya diselamat Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ngaten wa ujina lan sin ijini sapa lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrah ing dalam hijrah. Para tiba mongko nginjen
minjen itu neliti lho, minjen maknanya neliti terus duwe Kanjeng Nabi sapa al musyriku nabi roh musyrik yuridu supaya iso numekakno sapa musyriku nggih Kanjeng Nabi dizamihin kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniyati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakoro sama komiyat sopo kanji nabi alihi mengatasi al-musyrikin. Wana saro lan nyebar sopo nabi ala ru'usi mengatasi sirah-sirah al-musyrikin. Nyebaro aturoba ing lemah. Wahasa lan nyawurno sopo nabi hu ing turo. Masyur ya. Jadi singkat cerita nabi ku sari teng dalem. Ketika orang musyrik ngepung semua dalemi nabi. Ya, ngepung semua dalemi nabi. Nabi untuk wahyu keng Jibril. Dan moco teng awal surat Yasin niku. Terus kemulikan nabi tinggal di Dina. Ali. Terus nabi metu. Terus apa kata turab, apa kata turab ala ru'u fihimu syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh, terus wajah alna apa mimpin ayin satam, wamin khalfin satam, fakhirinahum fahum. Akhirnya Nabi lewat, bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi dumai itu yang mandi, mereka ingin Nabi sing dungu, mbak praksana kuih ramah mandi, rasa di ijazah. Di ijazah itu gak ngefek apa, tetap ramah mandi. Akhirnya kanji Nabi moro guesur mbek Abu Bakar wong kafir turu kabeh barang esuk nangi ternyata sing dalem Sayyidina Ali. Nah mereka ya wong profesional lha opo mateni Ali wong tujuane Kanjeng akhirnya mengejar napa mengejar terus gawe sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Nah, terus orang yang semangat ngejar itu jenis surokoh napa surokoh lan terus wa amma lan nejo sapa nabi ora sauren ing guesur ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa nabi loro sauren ing guwa so la wafa jalan tejo sapa asidik wa Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam guwa sur bil ma'iyah iklan menyertai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju guwa sur dan tejo banget Abu Bakar karena di takdir yang menyertai Kanjeng Nabi. Wa aqoma lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fihi ing dalam guwa sur salasan ing telung dino tahmi kang jogo palhama imu piro-piro manuk doro wal anak ibu lan piro-piro napa ni bolo angkabut itu laba-laba jogo himaru yang penjagaan nabi. Jadi pangeran itu kaya ngono nak nyek wong kafir mereka pasukan sing gagah berani ora dilawan nganggo Jibril Mikael kok nak dilawan di Jibril Mikael keduren lho cara Jibril ya isin nama semua aku malaikat kelas top dimusono wong kafir jadi cukup di soro jawane itu diakali mbek terima manuk doro mbek napa angkat bu jadi mereka ini ngono itu ngono nyongkone sing iso ngalano Amerika itu kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka boleh wedi corona jadi ra dadi dunya ora mesti apa kaya kowe lho gua gas duwe wo jebule wedi tikus ngono sampe sini-sini wong apa apa itu boleh rasa cewek melayu, ini cewek yang guyu, brewo kok melayu. Kalau mereka, kalau di sini-sini uang loh. Nah, itu mulanya dari berkata Zandul Hama Mawa Zandul Angkabu Ta'ala Khairil Bariyat Ilam Tansus Walam Tahumi. Dari berkata Wika Ya Tuwa Ya Akhnat An Mudo Afadin Amir Junu Jeda Allah itu nak gawe penjagaan itu rafutah pasukan minat duru'i wa an alin minal utumi. Jadi jadi mau ngono tok. Sesederhana itu kalau wong menghen. Nah, jadi kan gua ni Mekah kan mulutnya kan tak luas. Wong Nabi ni pun delok cikile wong kafir uke to. Abu Bakar kira. Di wong kafir ngasik-ngasik kan di delok konjuru uke to. Gua tu berkor apa gua akbar tu kan boten. Jadi wong mlebu ni ku sawak erat orang genem. Boten kasus gua tu ngejuni sangat di wong lebih setengah kilo 100 meter boten. Buyut kula jeneng Mbah Rohman, ate Mbah Sidik. Ki sing makop nang masjid mriki, mulai dari Masjid Ar-Rahman iki buyut kula Mbah Rohman niku. Niku haji kalian Mbah Dilah garwane. Niku nak awan niku nyiup ning gua. Niku sirahe dadane mlebu sikile temen njaba. Dadi kepengin tok adem-ademan niku nak awan kuwi nyiup niku setengah badan masuk kakinya itu di luar. Saking rupake gua teng Mekah. Lah gua sur ki ngoten niku, sampean delok teng gambar-gambar gua sur akeh tok dirone. Lah iku bayangno mau nyepit tok ngono ae dadi asline pasti ora gua mau wong iso nyepit ngono tok ndira apa watu. Lah mulane dhewe Abu Bakar lau at soru
rijlaihim. Andai kan mereka delok sikile iku laro aula mesti delok kita. Jadi umpama gelem delok sikile ono mesti ketok. Ora kok gue Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mampu ono wong, sikile mesti ono wong. Katane sing debel, ana ono wong sarange laba-laba bolong iki awet to. Ora ono jenenge manuk dara kok nyusah ning lintasane manusa. Lha iku zandul hamamata wazandul angkabusa ala khairil jariyati lam tamsud. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwek iku lam tamsud ngene kuwi sing maksud pintere sing aran burda terus burda wa dawa wiko ya tuwa di akhnat an mudo afate minat turu iwa an alim minat utumi. Nah pangeran jogo nabi ini aku gak butuh pasukan berkuda ora butuh pasukan berrompi muk cukup ngakali yang guna apa manuk doro di angkat bulan. Faham ya? Jadi ini bu, termasuk mujizat. Napa? Kayak mati ini Namrud. Sama roh mati ini Namrud. Namrud yang aku pengiran, mati ini itu dileboni nyamuk. Isik nyamuk yang saya pilih kita. Jadi nyamuk yang kelas. Dileboni kupingnya nganti melebutet. Mereka Allah isin, mati ini Namrud. Misalnya nganggu meteor. Kemuliaan. Jadi gelana nyamuk yang saya kelas. Faham ya? Nyamuk. Faham, kaya kue lho, kan gua gah sih mau boleh duit ceblok 5 ngewe, sini-sini wong gaya-gaya ngono, mau namun ditawaskal, duit 5 ngewe lah, ini sedeng digolek, ini ketuh karena ini sini-sini wong lho, kaya ngono, kira-kira aku, Allah kan aku pengen meleh ngono ngono, jadi misalnya nampak dipateni dinosaurus, kan ini gaya, wajar aku kalah ambil dinosaurus, kong kewan gudi ambil gajah, ya wajar aku kalah, wong gajah mbek Allah diwoleh nabi mati mbek nyamuk sengkleh bisa. Menawa tidak perlu nyamuk sing wis pilek napa? Bang wis golekno sing paling ino apa? Paling ino. Ben kuwaleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah mbek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk yo goblok iki ta. Kok nek nyamuk pinter rada terhormat lho dadi. Ya iku pangeran ya apa wikaya tuwa di akhnat an mudo afaten minat turu iwa an alen minat. Berhasil Surakoh itu sanggup ngejar Nabi. Ya, cuma kalau saya mengkonduli Nabi Nabi dan Abu Bakar minggu sanding gua sur lelatal isnan ing dalam malam dino senin. Wa sallallahu alaihi wasallam ku ala khairi mati yatin ingat nasi api api kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Lawat arodolan apa jenis cara saya ini menghadang, nama? Menghadang wa atarada lan menghadang lagu mari nabi sapa suraka tu suraka fa beta halam kon jaluk sapa kanjeng nabi sing dalam masalah suraka ila Allah wa ta'ala di sapa nabi ru ing suraka teko suraka iku bisa mengejar nabi nggawa pedang peralatan lengkap terus nabi donga supaya diselamatkan iki jenenge fa beta halam fi ila Allah wa ta'ala bareng nabi berdonga fasakhat monggo dadi tenggelam utawa ambles apa kowa imu yak budihi apa pira-pira sikile jarane suraka dadi bareng nabi donga niku jarane suraka iku ambles fil ardi ing dalam bumi asul bati kang atos alqawiyati kang kuat karena ambles ning gone musim rendeng kan ora krana mesti bisa pancen adu ning gritukan apa maksude wong ning bumi atos kok ambles karena kuwi dikejar musuh ambles kan pancen ning gritukan paham niku akeh tunggal napa justru ketok kramate utawa mujizat iki jarane iku ambles fil ardi asul bati al kawiyah di bumi yang sangat keras. Masyur. Wasa'alah lah dari Surakoh. Akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Surakoh minta, ya Rasulullah, beri saya keamanan. Tidak usah mati ketenggelam bumi. Tidak usah mati ketenggelam bumi. Tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wasa'alah menjaluk sopoh Surakoh yang nabi. Al-amanah yang akad ahman. Jadi dia pegang di nabi. Sudah Surakoh. Dari Surakoh. Aku ora kepengin mati mat. Ya tentu gak jangkar aku gak pengen mati, tapi aku di komitmen nak mbok sepuro, aku jaga kowe. Kanjeng Nabi ya nuruti wae, di antara nuruti akhire Surakoh sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul dari Surakoh ketemu Muhammad 3. Walhasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yang ngamano Surakoh, tapi Surakoh yang di komitmen ngamano Kanjeng Nabi. Ini bahasa Allah dan jaluk sopwa Surakoh yang Nabi al-amanah yang akad aman. Famana hamong kemarin yang sopwa Nabi yang Surakoh iya yang akad aman. Kalau wajah ini dulu 3 akhir ya, insya Allah sesok khatam ya. Terus sesok nak khatam terus kalau ganti dibak. Kalau ganti dibak. Mungkin kalau bila balik mantur ya.
pokoknya kitab Madaih, guru-guru kita, utamanya Mbah Mun, paling seneng berjanji. Min haitul ilmu, napa? Min haitul ilmu. Tapi dari segi sepuh, barokah ini tiba, napa? Kemudian ikut dibiru, min haitul isku, jadi ada berontohan yang kanji Nabi, sintut dur. Sehingga, pokoknya gue viro kadari, diwajar, napa? Gue viro kadari, gue khatam, gue orang, gue paham, gue orang, serah penting, napa? Serah penting, sepenting ngaji, napa? Maksa faham malah gelo, napa? Mana faham cukup banget benar pokoknya urip benar urip benar pokoknya apa urip paling gak faham terus aku coba berjanji mesti kan paham mah ya isi no pengalaman kajian itu wes lah yo piye lah yo rapi piye ori tetapa dan apa sih tuntut faham sih tak kok lah pokoknya faham dan tuntut orang faham waktu rapi tuntut tuntutan dia salah. Tapi berjanji memang luar biasa ya, karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mulane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya? Ini detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun dua. Mergo piye-piye pertama ana wahyu bulan Ramadan, apa? Sementara Nabi lahire iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar mulut. Berarti patang puluh tahun kurang 7 bulan. Nah, karena wahyu itu disepakati ulama di Ramadan. Atau 40 tahun lebih 7 bulan. Karena malah luar. Ya. Karena nak dihitung Nabi lahiri mulut, berarti mulut, bakso mulut, cuma dilawal lahir, jep, ruah, poso. Ya sama kan? Berarti 40 tahun lebih 7 bulan. Ya lah pas tengah-tengah ya. Jadi ya kan, kalau balik ini malah ya. Wahyu itu kan bulan Ramadan. Nabi lahirnya mulut. Nah, berarti kemungkinannya Nabi nanti wahyu bulan Ramadan. 40 tahun kurang 7 bulan. Kenapa? Ramadan, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, mulut. Berarti mulut ini kan pas patang puluh. Berarti ketika Ramadan, 40 urung genep. Itu untuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil awal. Apa jenis Rabiul awal, Rabiul akhir. Jumadil awal, Jumadil akhir, Recep, Ruah, Poso. Jadi foto-foto 7 bulan. Faham itu? Ya itu detail ya. Termasuk detail imam apa? Dari jam. Dekati 40 atau 40 lebih. Ada mau jawab mar Rasulullah SAW buat amanah ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa marra sallallahu alaihi wa sallam bi Qudaydin ala ummi ma'badin min al-Khuzaiyah wa radabtiha ala hamin aw labanin minha falam yakun hiba'uha li shay'in min dhalika qad hawa فنظر إلى شاة في البيت قد خلف الجهد عن الرعية فاستاذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسق كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغدره لديها آية جلية وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبذ بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعنى فقال هذا صاحب قريش واقسم بكل آلية لأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل في قباء وأسس مسجدها على تقواه أسر اللهم قبره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم ومرر من وطن سبق نبي محمد صلى الله عليه وسلم في كوتيتين أنا إن كامبون كوتيت ya kata sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing
nyusui sing apa susune kata mbek sangu wedhus. Dadi mulane nek ontane niku sehat otomatis ora perlu perlengkapan beton apa air minum mergo kok anggar lesu utawa anggar ngelak wong-wong niku do ngombe apa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi ndelik teng budi sur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar bi Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok angon apa unta. Lah mbok angon unta iki mergo minangka Nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya Nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat yaiku beliau liwat ketemu Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad iku wong sing kangelan uripe mergo weduse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu Nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengen tuku susune wedhus iki. Jare wong iku susu ini sudah lama tidak keluh. Wah, terus ditinggali Nabi, didungani, terus lancar, napa? Lancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi ojo mbok bayang ngene kene. Uga mbene sumur oh, ya ribet. Wong Jawa kok bayang wong Arab, wong ora Jawa kok bayang wong Arab. Ya ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandene niku. Ya nang saiki yo malah enak, saiki malah enak nggo mobil sak ngombene suwangu ning dalan ana warung ngri mangan glegeken warung. Bar iku rokokan, bar iku jamak salat, bar iku bengak-bengok. Ya nang saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaraté nggo unta sing susune nembe kata wedhus sing ngoten. Nang kono perjalanan tek tukune yo tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susunnya fatah. Ini nak susunnya gak mutu itu masalah besar. Karena itu kehidupan. Ya, susu bagi orang Arab itu apa? Kehidupan. Paham ya. Nah, ini besok-besok kan cukup mobil ini beli. Wa amar ala niwatan semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaidin ono ing kampung Kudet ala Ummi Ma'badin yang atasnya liwat ning Ummi Ma'bad al-Khuzaiyati kampung Sokobila Khuzai. Ya wa arsal lan ngertakno sapa Nabi iki alahmin ing tuku daging awalabane ing tuku susu minha sangge Ummi Ma'bad. Falam yakun mongko ora ana apa hibah uga timbenane Ummi Ma'bad bisa ing maring perkara minggali ka sae mongko ono rahem lan makan. Kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa iki lah se apa hu ing sae minal laban. Dadi walhasil atau kot hawa kang nyimpen apa hibah uha hu ing sae'an minal laban. Dadi kamane mbah kula tumbas susu cara-cara Ummi Ma'bad, aku orang dua simpanan berat wedhus ku dhewe seratau napa metu napa susune. Sanajan mung kono ngali sapa Nabi lasatin maring wedhus fil baiti ing dalam omah. Qad khallafa kang teman-teman ngrepot mara insat apa aljudu kerepotan ami ro'yati saking pangunan. Delok wedhus kuru-kuru potongane ora tau mangan, susune ya kempes, tapi ora iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta'dana mongko jalu izin sapa Kanjeng Nabi. Pasak jana mongko jalu izin sapa Nabi ha ing Ummi Ma'bad fi khalbiha ing dalam ngepoh sak. Fa'adinat mongko ngidini sapa mar'ah, tapi niate ngenyek. Jadi terjadi Kanjeng Nabi karuan susune kempes wedise kuru. Dadi wis wedise kuru susune kempes, terus susune kempes wedise kuru. Lah nang kan logikane kan ngono, nak wedise kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak sing apa ngepoh susune. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wa qala kan ngucap sami ma'fat law kana bi khalqun asabna. Nek kata ono gak ada ilmu ora apa. Ya pertama lu izine tapi niat ini. Wa qala nang ngucap sami ma'fat ngono ya cerewet ngono wong itu tuwa cerewet. Ya normal iku normal apa? Ini mangkel lho, misalnya sampean misalnya bakul susu, wedhuse kuru karo ana susu ini, terus ana tamu, mbok aku lo tak sing ngepok. Cara kuwi lha kan sing ngamuk kan. Ora tau ngono sing ngamuk. Lane lawaka ana lamun ana iku biya ing sat apa kalbun susu lak atop nam mesti ngekeki kita hu ing khalek. Nek katono tak gawe lho, susuk ngono. Akhire yo mau. Ngizini tapi niat kenya, ana apa? Ngizini tapi niat kenya. Ya tentu orang roh nak Nabi itu orang yang luar biasa. Akhirnya fama paham kau ngusap sopan Nabi ad-dur'a yang poan. Ad-dur'a itu wadah susun ini. Minha sangin sat. Wajah alam jumlah sopan Nabi Allah yang Allah maulahu ya bendaran Nabi wa waliyahu lan kekasih ya kandil Nabi. Kandil Nabi ya nak ayong parah pengeran. Jadi susu waw ditekel kemudian Nabi dengan yang Allah Ta'ala. Fadar mongko langsung apa jembar atau deret. Deret apa laban. Fahalaba mongko
ngepoh sapa Nabi, wasakolan nyirami sapa Nabi, to ngombe ni kulan minal qomi wa arwa. Dadi wong Abu Bakar, wong sing ning tangga-tanggane sing delok wis ngombe kabeh. Susu wedhus sakmono. Semahala bang kono li ngepoh Nabi wa mal ala ngepoh sapa Nabi alina ing wadah wa qadara lan ninggal sapa Nabi hu ing iki lagi ana ing sandinge. Umi mabat ayatane ayat dalihatan kang pertelo. Dadi susu wedhus utawa susu onto wis kempes kuru. Paham ya, dipoh Nabi tak tangga-tanggane iso ngombe. Kabeh bariku Nabi cara bekal wadahe napa cara saiki ya gligen nabi riyane boten gligen wae wadah dipeki wae Nabi terus Nabi meneruskan perjalanan tapi Nabi otomatis bahwa darahu latiha ayatan jadi ya tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa wedhus kuru kok matur susu sing kena diombe sak masyarakat kono faja mengko teko sapa Abu Ma'bad bin Abu Ma'bad Abu Ma'bad iki bojone Umi Ma'bad waro ala ningali sapa Ma'bad ala banek susu Fadha apa mengko dadi kopi lawan opala sebu gawok ila aksa maring puncak-puncak gawok. Dadi mulai susu wadah ning wadah-wadah wadah. Lha iku untuk susu kondi ngene. Ngono nak cara kae jauh tuku ning Indomaret. Ora ana dul-dul iki mesti tuku. Paham ya? Kuaket susu wadah apa wadah. Kuwi untuk kondi. Wapalan dawuh sapa Abu Ma'bad anna laki hadha. Iki kondi. Pas wala kalu baran ora ana anta sing apa metu susune masjid bil baiti ing dalam omah tapi tukang metu apa halus dikotrotin kelawan sak tetes labaniatin yang bodoh susu. Wong wedhus semua tamu ini aku pengen apa? Ngombe susu wae tak peres sak tetes ra metu kok iki pirang-pirang. Fakolat mongko jawab sapa umum maksad marrobina rajulun mubarakun marro liwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubaraka ngamberkahi. Kada wa kada kok mengkene jismanu fisike rajul. Wong sing guwanteng resik sopan. Wa maknahu prilakune yo apik sopan. Ora kok njaluk tok karepe yo tuku. Ora gratisan lan istaamu. Wong yo kuwanteng, menjen syarat nabi kudu ganteng. Lane wong elek iki trawaro satu ambiya. Wong syarat nabi ku fisik ku ganteng. Terus pinter. Dadi nek elek syarat ana waris satu ambiya kudu pinter. Dan era ganteng ra pinter ya blas wis apa? Blas. Blas. Tapi yo urip meneh. Akhirnya cerita, mau ada orang guanteng liwat, tak kandani susu nentek rangandel, pamit ngepoh, tak izini, cuburi sotem nasur gamane. Jadi artinya pertama yang niatnya kenyek, kalau tidak percaya, mun, jenengan cuburi tenang. Akhirnya disifatnya apa, marrobina, rojulun, mubarakun, kada, wakada, jismanu, huam, fisiknya seperti ini, perilaku etikanya seperti ini. Jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika, nah jisman itu fisik. Wong yang guanteng, perilakunya juga ganteng. Fakola mau ngucap sapa Abu Ma'bad hadza sahibu Quraisyin. Oh iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa sama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben komitmen bi annahu lan sak temen Ma'bad laura'a lan meningali sapa Abu Ma'bad ini nggih. Wa sama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben tenanan aliyah manan tenanan. Mulane diarani sumpah ila sesuatu sing tenanan sing serius bi annahu kan sak temne Abu Ma'bad laura'ahu la amanat bi. Wah iku nak wong buantenge ngono kuwi ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi utawa maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah, nek aku ketemu ndek ini mesti iman. Isine apa laura'ahu la amanat bi wa tata'ahu wa dana. La amanat ini iman sapa Abu Ma'bad bi lan nabi wa tata'ahu sapa Abu Ma'bad bi nabi wa dana lan mati sapa Abu Ma'bad bi nabi. Kemudian setelah roh mukjizat Nabi, beliau berkomitmen nak aku ketemu pasti iman. Mboning walhasil di antara sejarah Nabi napa teng perjalanan itu sangu nganti susu sing saking Ummi Ma'bad dan qabilah Khuza'iyah akhirnya do iman mbek Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika qabilah Khuza'ah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate utawa mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika Sulh Hudaybiyah, Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing dilawan mati-matian suku napa? Khuza'ah. Lah niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Paham ya? Mereka mereka itu sing mati-matian dia laura'ahu la'amana bihi wattaba'ahu wa dana. Waktu di malam rawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah yaumul Isnin ing dina Senin sania acara Syahrul Awal. Jadi rawuh teng Madinah itu sama dengan tanggal lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asraqat lan dadi bersinar di sebab rawuh Nabi apa arja uha piro-piro pejajane Madinah az-zakiyatu kang bersih.
Jadi walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disambut apa tola al-kedru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik niku do nyambut terus zawatil khudur. Nah niku dadi wong Islam ekstrem nama-nama cawe dok prawan-prawan sing selawase ra metu do menek ning gone napa jeneng tutuh-tutuh niku napa? Niku lho omah sing dhuwur lho. Pokoke teng kenteng. Mbok pokoke tak lawan arep mosok nang kenteng malam perkara. Pokoke menek ning omah lho. Padahal niku zawatil khudur wong wedok zawatil khudur sing napa pingitan niku do metu santen. Medal santen. Waktu dadi lanang wedok cilik medal santen nyambut teng perbatasan tola al-Badru alena min saniyatil wada Mesir. Lalu itu sing roh pertama wong Yahudi. Pas mati kok ado wong asor roh ora wong Yahudi. Kene paling familiar roh sifate Kanjeng Nabi. Kulo balamu sembar-bar teko yo tak komentar. Mulai. Wong Yahudi itu mulai. Serat. Sing pertama dia sing roh. Lah wong Ansor iku sing lugu-lugu malah kliru, nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepuh kan wis napa wanen Abu Bakar. Wis ribet-ribet to wae wis akhir rame niku to lak kecrew alena. Buareng Abu Bakar ditongko bareng wong ono sing luwih ganteng iki kurang oleh sepuh. Kliru. Ribet-ribet. Jadi wa asrokot fi arja uhas zakiyah. Watala kolan mapak tu ingat di nabi sopo Al-Ansoru biro prowong Al-Ansor. Wanazala lan singgah sopo nabi di Kuba ono ing daerah Kuba. Wata salam gawe dasar sopo nabi atau mendirikan sopo nabi masjidah ing masjid Medina yaitu nenggoni Kuba ala takwa ing atasnya dasar takwa ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamane nabi pertama rawuh kegiatan pertama itu damel masjid. Bon wala sikilang alih. Ada bisa naik. Kau akan jenar jenarnya. Dia mulai wa marron. Alhamdulillahumma qabrah wal karim bi anakin sabihim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik li. Wa marra sallallahu alaihi wa sallam bi kudaybin ala ummi ma'badin al-khuza'iyyah. Wa aradu biha lahmin aw labanin minha falam yakun hiba'uha lisakin min dalika qad hawaha. فنظر إلى أساس في البيت قد خلفت الجهد عن الرعية فاستأذن بحلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرح منها ودعا الله مولاه وواليه فدرت فحلب وتقى كلا من القوم وأرواه ثم هلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورعلب فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت فبت بقطرة لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جسمانه ومعناه وقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية لأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية فتلقاه الأنصار ونزل بكباء وأسس مسجدها على تقواه أدل اللهم غفره الكريم بعنف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli ala Muhammad,
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad.